Dan yang kuning kan ada tiga kabel ya, kita tiga kabel. Oke, ada tiga kabel. Yang kuningnya itu sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cafe Modifikasi ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membalas komen dari sahabat Cafe Modifikasi. Kemarin komen Bang review lampu Proji yang untuk motor Jupiter no coak. Nah, kali ini saya bikin videonya dan kalian bisa tonton sampai akhir video supaya nanti bagaimana bisa pemasangannya atau bisa lihat langsung untuk lampunya. Dan ada beberapa model ya, ada beberapa model lampu Proji utama ini, ada yang kecil, sedang sampai besar. Tapi kalau untuk yang no coak itu pakainya yang kecil. Yang kecil ini ada dua model juga, yang nyalanya nyebar sama yang nyalanya titik. Nah, kali ini saya ada contohnya yang titik. Jadi kalian bisa milih nanti ya. Oke, langsung aja ya, kita lihat videonya. Ini dia. Oke bosku, kali ini saya akan membalas ya, ada yang komen katanya lampu Proji yang buat Jupiter tapi nggak coa. Oke, langsung aja ya, ini saya ready barangnya ya. Barangnya itu kecil, jadi lampu Proji itu ada beberapa model, yang kecil, yang sedang, sama yang besar. Kalau yang tanpa coak itu pakainya yang kecil, yang ini ya, yang saya pegang. Cara pemasangannya cukup mudah, hanya dengan agak susahnya itu buka mika depannya bosku ya. Jadi buka mika depan itu memang agak susah, harus pakai head layer atau direndam ke air panas nih ya. Kita review untuk nyalanya dulu. Nyalanya itu cukup terang, dan ini untuk lampunya ya, lampunya dulu kita review ya. Ini yang kuning, saya coba buka dulu. Ini sebagai pendingin ya, sebagai pendingin sama sebagai pengunci ya. Ini sebagai pengunci bagian belakang lampu. Jadi misalkan ini dimasukin ke reflektor, lalu yang di belakangnya itu dikunci menggunakan kuningan ini ya. Nih, seperti ini bosku. Nanti kita tes untuk nyalanya di depan ya, gampang. Pokoknya tonton sampai akhir video ya, supaya kalian nanti bisa bisa order atau beli yang mana ya. Kalau menurut saya, kalau yang no coak pakainya yang kecil ini ya. Nih, kita review lagi. Tadi kan sudah dibuka ya, ini yang buat ngunci sama pendingin fungsinya. Nah, ini ada tiga kabel, merah, kuning, sama hitam. Nah, kita tes menggunakan aki ya, aki motor ya. Nih, negatif warna hitam, positifnya warna nah ini. Oke, itu bosku. Kita arahkan ke sana ya, kita arahkan ke sana. Nah, itu ini no coak ya, ini no coak, ini no coak ya bosku. Nih, ini no coak karena memang barangnya kecil, jadi nggak dicoak ya. Nih tuh, itu nyalanya, jadi dia seperti titik ya. Dan yang kuning kan ada tiga kabel ya, kita tiga kabel. Oke, ada tiga kabel. Yang kuningnya itu sebagai, nah ini sebagai lampu kotanya, sebagai lampu kota atau lampu variasinya ya. Nih, ntar biasanya dia running. Nah, ini jadi ada lampu tembak, ada juga runningnya. Ini sebagai lampu kota. Wow, harganya juga sangat murah nih bos. Gini ya bosku, jadi untuk mas siapa nih yang komen tadi ya, kalau untuk pasang lampu Proji yang nggak coak, ambilnya yang model kecil seperti ini ya bosku. Jadi ini otomatis nggak coak.
tapi nyalanya dia titik ya, bukan nyebar nih. Gitu ya bosku. Oke, untuk video kali ini cukup sekian, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bosku ya, salam sukses untuk semuanya.